Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencari bahan bonsai, Mas. Mencari bahan bonsai di sini. Ya. Wadah tebing, Mas. Mudah-mudahan banyak bahannya di sana ya. Oke, lanjut. Ileng-ileng. Ya. Lurus, Mas. Tenang. Ini awar-awar ini. Pohon awar-awar ini. Gak ada serutnya kayaknya. Coba ke sana. Ke sana. Siapa tahu ada, ya. Serut tinggi tapi, Mas, di atas tuh ya, itu serut tapi lumayan tinggi, Mas, ngambilnya susah. Sangat tinggi tuh. Serut itu gak ada, kalau gitu gak ada bahan bonsai ya, gak ada bahan bonsai, Mas. Itu kayaknya ada lantan lah itu, Mas. Itu, Mas. Ini, Mas. Jalannya, Mas. Ada jalannya ini, Mas. Ya. Ini, Mas, lantanannya, Mas. Ya. Ini. Gak ada serutnya di sini. Ya. Ada yang ada apa? Ini lantana. Saya lihat dulu. Lihat apa? Batangnya ya, batang dari lantana. Kecil, Mas. Itu, Mas. Ini, Mas, lantana ya. Nih, iya, dua batang lagi ini. Ini, Mas, ini lantana, Mas. Ya, nih, batangnya kecil, Mas, ini. Ya, sangat kecil, sangat kecil, Mas. Sudah. Ah, ini. Gak apa-apa. Saya ambil saja ini. Di sini, Mas, ya. Buat apa, tanaman di rumah ini, buat tanaman hias ya. Nah, kan lumayan, Bro, ya. Lumayan ini, Bro. Dibuang saja.
satu mas. Lumayan mas. Tuh, tinggal yang satu lunya. Kan ada dua. Ya sudah. Dan tanah ini sangat mudah sekali hidupnya. Ya. Ini ambil sini saja. Ambil satu batang saja. Ini mas ya. Wish ada apa? Bunggolnya kecil. Wish akarnya bro. Ini potong di sini. Ya. Seperti ini mas. Ini dibuang segini. Lumayan mas ya. Lantana. Dapat dua mas. Yang satunya lumayan gitu ya. Daripada agak dapat mas ya. Daripada agak dapat. Mendingan ambil yang ini. Lantana ya. Ini potong sini. Nah, seperti ini mas. Ya, langsung tanam posisi seperti ini ya. Sip. Si bro ya. Seperti ini mas. Baiklah. Sampai di sini dulu. Inilah hasil dari pemburuan saya hari ini. Mendapatkan dua bahan bonsai lantana ya. Yang satunya lumayan unik ini mas ya. Buat tanaman hias di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga menginspirasi. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.